Assalamualaikum pemirsa. Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Pengemudi tersebut melaju di jalan dengan kecepatan tinggi. Ia berdalih sedang terburu-buru menjemput istri dan anaknya. Ya Putra, kamu tahu nggak nih, biasanya ya saat musim mudik lebaran, truk dilarang melintas di jalan tol. Kira-kira masalahnya apa ya? Tahu karena truk kalau melaju tuh suka ugal-ugalan kali ya? Oh iya. Baru-baru ini beredar viral, truk melaju dengan kecepatan tinggi sambil oleng di jalan tol. Berikut videonya. Iya, tak sampai di situ, aksi kejar-kejaran antara polisi dan anggota geng motor pun terjadi. Berikut liputan. Polda Metro Jaya kembali menggelar ajang street race di kawasan BSD Serpong. Sebanyak 650 pembalap, terbanget nih Putra, bisa dibilang kedua maling motor itu tekor karena mereka beraksi menggunakan motor metik mewah, sementara yang mau mereka curi cuma motor metik kecil. Berikut laporan. Masih tentang yang viral-viral, ini viral di media sosial nih pemirsa. Pengunjung mal yang sedang membludak berhamburan keluar karena terdengar suara retakan di dalam bangunan. Ya, waduh, ngeri kali. Ini Bobby Nasution ini kan menantu Presiden Jokowi, Put. Apa benar dia berani ya? Kita beralih ke dunia selebriti pemirsa, lagi heboh nih, vokalis Kangen Band. Andika Mahesa dilecehkan penyanyi amatiran yang biasa mengcover lagu Triswaka dan Zididin Zidat. Dan jika pemirsa ini saking ngefans pada idolanya, seorang perempuan penggemar Ariel Noah nekat menato gambar wajah Ariel Noah di lengannya. Wow, dan istimewanya sang idola turut menambahkan tanda tangan di lengan perempuan itu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Putih Peristiwa. Pemirsa dan juga Putra, ini baru-baru ini beredar viral. Penampakan seorang gadis berhijab tengah asyik ngabuburit bersama ular sanca jumbo alias berukuran besar. Waduh, ini ada-ada aja ngabuburit kok bareng ular. Ya mendingan ngabuburit bareng kamu lah, Put. Ah, bisa aja. Ya, para pemoto tersebut hendak mudik menuju ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Nah, Putra, ini ada seorang pria nekat mudik dari Jakarta ke Cilacap, Jawa Tengah menggunakan sepeda. Usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam ini. Saya Novia Putih Pama. Saya Putra Maulana. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok. Dan wassalamualaikum.